Positi di dapur. Habis itu Ustadz Musa suruh nitipin kambingnya ke saya, Ustadz. Suruh iketin di pohon, Ustadz. Nah, habis itu Ustadz Musa nggak tahu kemana lagi. Mungkin dia kabur, takut sama kambingnya. Haikal, kalau emang kamu disuruh untuk ikut kambing, ya kamu ikut kambingnya. Bukan malah nakut-nakutin orang lain, ya. Ayo, Haikal. Ya udah, kalau gitu Haikal juga panggil. Ayo, Haikal. Gini banget. Pegang. Eh, kamu jagain ini kambing, jangan sampai lepas, jangan sampai kabur, ikat di pohon. Ya, tapi Ustaz. Oh, udah, ini Ustaz kasih kamu ladang pahala, ladang amal, ya. Fahim dong? Enak. Ikat di pohon, awas kabur, ya. Ustaz. Ih. Takut. Me. Sini, Me. Ayo, Me. Kak, kamu dari mana aja sih? Dari tadi aku nyariin loh. Kok kamu gak bantuin aku kerja bakti? Capek tau sendirian. Dot, bantuin aku ya. Bantuin apa? Nyapu. Nih. Oh, itu. Ya itu ya. Ya. Sama kambing doang. Aduh, kambing sekarang kali. Haikal, kamu bikin ulah apa lagi sih? Auni. Itu duduk sampai lari, sampai berantakan. Ini gara-gara kamu. Tahu nih, masa kita udah nyampe udah capek-capek. Dodo lewat wing. Hancur deh. Terus kalau bukan Susan apa dong? Katanya ada yang mau ketemu sama si Sobri. Siapa? Siapa tuh? Siapa? Nih. Siap kambing dong. Kambing. Sobri takut. Bukan berani. Nih. Waalaikumsalam Dodot. Kenapa kok kamu terbawa-bawa begini? Itu Pak Ustadz, si Haikal bawa kambing ke pesantren Pak Ustadz. Dodot takut Pak Ustadz. Kambing? Kambing siapa Dot? Gak tahu. Oh Ustadz, Dodot itu kayaknya kambingnya Pak Eman yang kita ambil kemarin. Oh iya. Tapi kok Haikal yang bawa sih Dot? Terus emang Pak De sama Ustadz Musa kemana? Gak tahu Pak Ustadz, yang penting yang bawa tadi itu Haikal Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya udah sekarang Dodot cari Haikal. Ya. Iya, Bu. Ustaz Muhtar, saya mohon izin ya mau ngantar Dodot. Iya, sama Ustaz Ridwan sekalian, Ustaz. Ya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Dodot ya. Ulang tangga panjang bukan kepala. Azim Haikal, ayo, nggak boleh kayak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Ustadz Ridwan, kok datangnya ngomong-ngomong Ustadz? Jadi saya nggak bisa persiapkan diri deh. Haikal, kenapa jadi kamu yang bawa kambing? Emang Pak De sama Ustadz Musa kemana? Tadi Pak De bantuin masak Positi di dapur. Habis itu Ustadz Musa suruh nitipin kambingnya ke saya, Ustadz. Suruh iketin di pohon, Ustadz. Nah, habis itu Ustadz Musa nggak tahu kemana lagi. Mungkin dia kabur, takut sama kambingnya. Haikal, kalau emang kamu disuruh untuk ikut kambing, ya kamu ikut kambingnya. Bukan malah nakut-nakutin orang lain, ya. Dengar tuh, Haikal. Tuh, dengerin. Ya, maaf Ustadz. Ayo, Dodot. Kamu kemana? Sekarang kamu bantuin Haikal untuk ikut kambingnya, ya. Ikut kambing. Ustaz, Dodot takut sama kambing, Pak Ustaz. Dodot takut. Astagfirullahalazim. Dodot, kan di sana ada Haikal. Haikal udah megangin tali kambingnya tuh. Jadi kambingnya nggak mungkin nyeruduk. Emang Pak Ustaz nggak tahu gitu sifat Haikal gimana? Kan Ustaz udah tahu. Dodot,
Ya, kamu nggak usah takut ya. Karena salah satu menyelesaikan masalah itu adalah dengan menghadapinya, bukan malah menghindarinya, ya. Jadi kalau seandainya kamu punya masalah takut dengan kambing, maka kamu harus menghadapi kambing, bukan malah menghindari kambing, ya. Kamu harus selalu yakin bahwa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ayo, Dodot, bantuin Haikal sana. Terus. Ayo, Dodot. Cepetan, lama banget. Mbaknya pergi. Mbaknya mau masak. Mbaknya pergi. Sanain, Kal. Pak Ustaz. Ayo, Dot. Kambingnya nggak gigit kok. Cuma nyeruduk doang. Palingan lantai di dindingnya. Nggak. Serius. Ayo. Dodot, jangan lari ya. Ayo hadepin. Iya, bagus. Terus. Terus, Kal. Udah. Sana mau pergi, Bagus, nak. Terus, Kal. Ya, udah. Cepetan. Sabar, Dot. Aku lagi ngiket. Mau kamu nih diseruduk kalau talinya lepas. Makanya kalau cepetan udah gini-gini aja. Apaan sih, Dot? Ya, itu kambing itu serem. Lepas. Jadi diseruduk gimana? Udah. Ayo, Dot. Nah, kalau udah keliling mana namanya tenang. Waduh. Itu siapa ngiket kambing di situ sih? Bukannya dikandangin atau bagaimana? Ntar jadi makan tanaman. Kambing. Sekarang bagian apa yang loncat ya? Lagi. Ayo loncat lagi. Lebih tinggi deh. Wajah awas. Awas di seluruh kentang. Kambing itu kan untung apaan jatuh kayak untung setan santan akhirnya sudah ditolongin. Kami lepas aja. Utami, Najwa, kenapa nggak dilepas dari tadi? Maaf, Pak Sikiti, namanya juga Utami lagi panik. Dia nggak punya rasa Utaminya, deg-degan. Iya, gimana nggak panik, orang dikejar sama kambing. Untung kambingnya nggak suruh kamu berdua. Waduh, kalau misalnya disuruh, benjol dong. Waduh. Kambing! Yalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz. Itu gimana kambingnya? Udah. Justru itu yang saya mau tanya sama Ustaz Musa. Kan itu tugasnya Ustaz Musa ngikat kambing. Ustaz Musa kemana? Saya kebelet. Nah, kebelet kambing apa Ustaz Musa yang kebelet?